Anda menyaksikan dosa update, saya Patricia Mapalie. Pemirsa penyelidikan kasus kematian Brigadir J terus berlanjut. Kapolri dikabarkan akan mengumumkan tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir J pada hari ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan bergabung dengan reporter Said Masyur dan juru kamera Adi Suherman langsung dari Baris Kim Polri. Baik Said, apa agenda lanjutan Polri dalam penyelidikan kasus Brigadir J hari ini? <tuh> Informasi yang kami dapatkan pada hari ini tim khusus yang dibentuk oleh Jenderal Polisi Listo Sigit Prabowo atau Kapolri akan melakukan gelar perkara yang akan uh, mengungkap lagi satu atau tersangka baru daripada kasus yang saat ini tengah didalami Polri yaitu kematian Brigadir J yang sudah kasusnya sudah bergulir kurang lebih selama satu bulan lebih. Kalau kita tahu pada kemarin Patricia dari baik dari tim khusus bentukan Kapolri dan juga uh, inspektor khusus uh, yang menangani kode etik uh, daripada petinggi Polri ini sudah melakukan pemeriksaan di Mako Brimob Kelapa 2 pada kemarin Senin 8 Agustus 2022 yang uh, diwakili langsung oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi dan juga Irwasum Komjen Pol Agung Budi Marioto. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Makobrimob Kelapa II Depok pada kemarin. Yang informasi yang kami dapatkan dilakukan terhadap Irjen Pol Verdi Sambo atau mantan Kadif Propam Polri dan juga tiga pejabat tinggi Polri lainnya. Pemeriksaan ini berkaitan dengan saksi bagaimana kemudian uh, kronologi daripada kematian Brigadir J yang terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas. Uh, Irjen Pol uh, Ferdi Sambo dan juga selain itu juga pemeriksaan secara paralel dilakukan uh, terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pejabat di Polri berkaitan dengan ketidakprofesionalan Uh, petinggi Polri ini dalam penanganan TKP pada saat kejadian uh, terjadi pada 8 Juli yang lalu. Hari ini, Patricia, kalau informasi yang kami dapatkan dan saat ini kami juga memang, kalau Anda lihat situasi di belakang saya, kami saat ini sedang menunggu kabarnya ada lembaga uh, perlindungan saksi dan korban atau LPSK yang akan menyambangi Krim pada hari ini berkaitan dengan pengajuan uh, Baradae selaku justice collaborator yang diajukan oleh kuasa hukum Baradae pada Senin kemarin 8 Agustus 2022 rencananya hari ini dari pihak LPSK akan datang di Baris krim Kalau informasi yang kami dapatkan LPSK akan datang diwakili langsung oleh uh, wakil kepala LPSK yaitu Edwin Partogi dan juga Ahmadi pada pukul 10 rencananya. Namun sampai dengan saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda uh, dan juga kami belum mendapat informasi kapan sebetulnya mereka akan tiba di Paris Krim. Sekali lagi kedatangan pihak LPSK ini akan memeriksa ataupun menemui daripada Baradae setelah kemarin mengajukan diri sebagai jastir kolaborator ataupun saksi pelaku yang akan bekerja sama nantinya mengungkap uh, pelaku ataupun kronologi secara rinci sebagai saksi utama uh, pada kejadian yang terjadi pada 8 Juli yang lalu. Kita tahu, kita tahu Patricia pada Kamis yang lalu Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun sejak penetapan tersangka ini berarti Baradae sudah tidak bisa dilindungi lagi oleh pihak LPSK, namun setelah mengajukan justice laborator pada Senin kemarin, ini uh, Baradae masih dapat uh, dilindungi ataupun masih berada dalam kewenangan uh, LPSK sebagai saksi uh, pelaku. Begitu, dan sampai saat ini, Patricia kami masih uh, menantikan uh, kedatangan daripada LPSK ini, Patricia. Baik, artinya dengan kedatangan LPSK ke Mabes Polri ini menguatkan bahwa Barada ini kemudian diterima begitu ya pengajuannya untuk menjadi jasis kolaborator atau seperti apa? Said informasi yang beredar siau ini. Baik, informasi yang akan terima kalau keterangan dari kuasa hukum dari Barada E yang sejak kemarin pada Senin 8 Agustus mengajukan uh, surat Permohonan sebagai justice collaborator terhadap LPSK, eh, pihak dari kuasa hukum Baradae mengaku telah diterima oleh LPSK. Namun kami belum mendapat keterangan secara pasti dari pihak LPSKnya. Apakah memang permohonan tersebut telah dipenuhi? Jadi nantinya ketika misalnya telah dipenuhi oleh LPSK berkaitan dengan permohonan menjadi justice collaborator ini, nantinya LPSK akan eh, menanyakan langsung ataupun akan mendengarkan langsung kesaksian daripada Baradae berkaitan dengan kronologi sebenarnya yang terjadi di rumah dinas kadif. Mantan Kadipropam Irjen Paul Verdi Sambo pada 8 Juli yang lalu. Namun sekali lagi kami belum mendapat informasi secara pasti dari pihak LPSK apakah memang ini akan diterima begitu. Sebagai informasi Patricia bahwa sampai sejauh ini, satu bulan menjelang terjadinya pembunuhan ataupun uh, peristiwa yang terjadi pada 8 Juli yang menyebabkan kematian Brigadir C ini, sudah ada dua tersangka yang saat ini ditetapkan, yaitu Baradae dan juga Brigadir RR yang keduanya diduga uh, sebagai tersangka daripada pelaku pembunuhan brigadir J. Namun kalau mengutip dari keterangan uh, Menko Polhukam Mahfud MD pada kemarin juga mengungkapkan bahwa sebetulnya ada tiga tersangka yang uh, sudah terlibat pada kasus kematian Virje ini. Namun sampai dengan saat ini uh, kami belum mendapatkan informasi berkaitan dengan tersangka ketiga yang yang disebut oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Namun informasi yang kami dapatkan pada sore nanti, Patricia, Kapolri Jenderal Sigit Prabowo akan langsung mengumumkan tersangka baru berkaitan dengan kasus ini pada pukul 14.00 waktu indonesia bagian barat. Sehingga kami masih menantikan apakah memang betul akan ada uh, tersangka baru setelah pengumuman nanti. Kita masih menunggu, Patricia. Baik, kami nantikan informasi yang lebih lengkap selanjutnya. Terima kasih reporter saya Masyur dan juru kamera Adi Soherman untuk laporan langsung Anda siang ini. Selamat bertugas kembali, teman-teman.